Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakumullah khair. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin, ayahanda dan ibunda yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala kasih sayangnya, kebaikannya kepada kita semua. Di malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai sebab diangkatnya derajat kita, dan mudah-mudahan akan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang disampaikan di dalam Al-Qur'an oleh Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini firman Allah, kami mengunci mulut mereka dan kami jadikan tangan mereka berbicara dan kaki mereka yang jadi saksi terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Mudah-mudahan malam hari ini akan menjadi saksi kita yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang paling terbaik, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita, salam kita untuk beliau, kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian siratul sahabah, sirah atau perjalanan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan coba mengenali sahabat yang mulia. Sahabat ini terkenal dengan ahli ibadah dan juga menjadi pejuang di dalam Islam. Walaupun mungkin namanya nyaris mungkin jarang kita dengar ya Pak ya, kurang familiar namanya. Tapi kalau kita mengkaji sirah, luar biasa sahabat ini yang sangat hebat. Dia ahli ibadah tetapi juga orang yang sangat pemberani di dalam medan perang ya. Sahabat ini namanya adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu an ya. Siapa namanya? Abbad bin Bishr ya. Jadi sahabat yang mulia namanya adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat bernama Mus'ab bin Umair ya, menjadi delegasi pengajar Al-Qur'an di kota Madinah. Jadi sebelum hijrahnya Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair mengajarkan Al-Qur'an di kota Madinah. Jauh sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini, sahabat Abbad bin Bishr, mendekatkan dirinya kepada orang yang soleh ya. Dia dekat sekali hubungannya dengan sahabat Mus'ab bin Umair. Maka dia banyak mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran dari Mus'ab bin Umair, bahkan menjadi salah satu orang yang ahli Al-Quran dari orang-orang Madinah,
Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu ini. Ini pentingnya para jamaah, kalau kita berteman dengan orang yang soleh, insyaallah kita pun juga kebagian kesolehannya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, Allah Ta'ala pun juga akan menjadikan kita perlahan-lahan menjadi orang yang baik. Ketika sahabat Abbad ini berteman dengan orang yang ahli Al-Quran, maka dia termotivasi untuk dekat dengan Al-Quran. Bahkan orang yang sangat indah suaranya dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbad bin Bishr. Kalau mungkin sekarang ini kan kita terkadang kalau dengar qori-qori dari Timur Tengah itu suaranya cakep ya Pak ya. Ada Syekh misalnya Musyari Rashid. Ya. Betul ya Pak ya? Syekh siapa namanya Pak? Musyari Rashid. Ada juga kalau di Mekah itu Imam Masjidil Haram namanya Syekh Bandar Balila. Suaranya juga luar biasa. Bagus, indah suaranya. Di Madinah ada Syekh namanya Syekh Al-Budair. Saleh Al-Budair itu juga pemilik suara yang luar biasa. Di zaman Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang suaranya begitu indah ketika dia baca Quran. Salah satunya adalah Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Karena dia langsung mengambil Al-Quran dari ahlinya, dari sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Di sini pelajaran berharganya para jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu sangat tergantung daripada agama kawannya. Kalau agama kawannya baik, minimal kita ini akan menjadi orang yang baik. Maka kata Rasul, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah setiap kita ini adalah memperhatikan dengan siapa kita berteman dan bergaul. Syukur kita alhamdulillah kita berteman dengan kawan-kawan yang soleh, bertemu dalam majelis ilmu, berkumpul dalam majelis kebaikan. Ini adalah sebenarnya salah satu upaya kita Pak. Mudah-mudahan kita belajar untuk menjadi orang-orang yang soleh. Memang tidak ada yang sempurna manusia, tapi kita belajar mudah-mudahan kita meniru orang-orang yang soleh. Itu permintaan kita Pak. Setiap kita salat kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira apa nih ya Pak, ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Ternyata tafsiran di ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang yang soleh. Berarti sebenarnya ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ingin menjadi atau meniti jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiq, jalannya orang-orang yang syahid, dan juga orang-orang yang soleh. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang terbaik tadi Pak. Makanya sahabat ini Pak bertemannya dengan orang hebat. Temannya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Karena Mus'ab bin Umair ahli Quran, maka sahabat ini kemudian nanti adalah menjadi ahli Quran juga di kota Madinah. Dalam sebuah kisah para jamaah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat tahajud di rumah beliau. Pas di ruangan Aisyah radhiyallahu anha. Di mana ruangannya Aisyah para jamaah, pas yang sekarang merupakan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makamnya Nabi, makamnya Rasul yang sekarang itu Pak, di situ dulu adalah ruangannya Aisyah radhiyallahu anha. Karena kalau raudhah dengan rumahnya Nabi kan nempel ya Pak ya. Kita kalau salat di raudhah Pak, berada di sab terdepan, itu sebelah kiri tembok itu Pak, itulah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Begitu kita keluar dari raudhah, belok kiri sedikit, itu sudah ketemu dengan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat tahajud di ruangannya siapa? Aisyah. Ya. Maka kemudian setelah salat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara baca Quran yang sangat indah. Ada satu lantunan baca Al-Quran yang sangat indah yang dibacakan oleh seseorang.
Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, apakah ini pemilik suara ini Abbad bin Bishr?" Rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal betul suara sahabat ini, Pak. Suaranya begitu indah, suaranya begitu baik. Rasul bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah suara yang indah ini adalah suara sahabat Abbad bin Bishr?" Kata Aisyah, "Na'am ya Rasulullah." Na'am apa artinya? Iya wahai baginda Nabi, yang baca Quran ini Abbad bin Bishr. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kagum dengan bacaan sahabat tadi. Ketika Rasul bertanya, "Ini bacaan sahabat Abbad bin Bishr?" Aisyah mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, betul wahai baginda Nabi." Maka Nabi mendoakan Abbad. Apa kata Rasul sallam? "Allahumma ghfir li Abbad." Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada Abbad. Ini pelajaran berharganya para jamaah. Kalau kita kagum kepada seseorang, doakanlah yang terbaik, ya. Kalau kita kagum dengan kesolehan saudara kita, doakan yang terbaik. Doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma gufir li fulan. Ya Allah, berikanlah ampunan kepada siapa? Si fulan. Karena kita boleh iri hati kepada orang yang baik, Pak. Kan iri yang dibolehkan itu cuma dua, Pak. Enggak ada iri yang dibolehkan kecuali pada dua golongan, kata Nabi. Pertama, kata Nabi, la hasada illa fi tsnain, tidak boleh orang hasad. Hasad itu adalah iri, kan? Ya, dengki. Itu enggak boleh kecuali pada dua golongan, kata Nabi. Pertama, rajulun atahullahu Qur'anan faqara'ahu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang baca Qur'annya bagus, indah, lalu ia membaca Quran itu di malam hari, di siang hari. Kita boleh iri hati kepada orang-orang yang ahli Quran. Karena itu satu kelebihan, Pak. Tidak semua orang diberikan suara yang bagus, suara yang indah, apalagi melantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya teman, saudara, sahabat suaranya bagus, indah, ketika kita kagum dengan dia, doakanlah dengan ucapan Allahumma ghfir li fulan, ya Allah, ampunilah si fulan. Ini kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang kita boleh iri hati, kata Nabi SAW, yang ini dibolehkan bahkan dianjurkan untuk kita iri hati, rajulun atahullahu malan. Orang yang diberikan harta oleh Allah, fa anfaqahu ana al-laili wa ana an-nahar, ia berinfak di jalan Allah taala, maka kita boleh iri hati kepada orang yang diberikan rezeki lalu ia infakkan rezekinya di jalan Allah. Cuma dua yang dibolehkan para jamaah, yang lainnya tidak boleh. Pasti itu adalah iri yang tercela. Tapi kalau ini adalah iri yang sifatnya baik, kalau disebut dalam hadis dengan sebutan gibtoh namanya, Pak. Ya, disebut dengan apa? Gibtoh. Jadi kalau iri yang positif, iri yang membuat kita pastabiqul khairat, ya. Apa pastabiqul khairat? Ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itu adalah dibolehkan bahkan dianjurkan, ya. Yang tidak boleh itu adalah kita iri pada kesenangan-kesenangan dunia. Ada orang diberikan kelebihan, karunia oleh Allah, lalu kita iri hati dengan karunia yang diberikan oleh Allah. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu kebaikan dan kita ingin termotivasi seperti dia, maka itu hal yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Rasul aja kagum dengan suara Abbad. Apa kata Rasul tadi? Wahai Aisyah, apakah yang membaca Quran ataukah yang membaca Quran inilah Abbad bin Bishr? Kata Aisyah, na'am ya Rasulullah, betul wahai Rasul. Maka Rasul katakan, luar biasa suaranya begitu indah sahabat ini, Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah kepada si dia, yaitu Abbad ini. Masya Allah, Pak, kebiasaannya Rasulullah SAW selalu mendoakan, ya, selalu apa, Pak? Mendoakan. Dan ini yang kita pelajari para jamaah dari kepribadian Rasulullah SAW. Apalagi di apa namanya, di hari-hari ini kan kita mengenang bagaimana kepribadiannya Nabi, mengenang bagaimana Rasulullah SAW akhlak beliau yang paling baik. Maka tidak ada yang contoh yang terbaik itu adalah kecuali kita selalu mendoakan orang lain, Pak. Ya, bahkan kata Rasul, siapa saja yang mendoakan saudaranya itu ada malaikat yang dikirim oleh Allah. Apa kata malaikat ini? Amin walaka bimithlin. Setiap orang mendoakan saudaranya kaum muslimin, ada malaikat yang dikirim oleh Allah. Apa kata malaikat? Amin ya Allah, kabulkan walaka bimithlihi, dan engkau mendapatkan seperti apa yang engkau doakan untuk saudara anda.
Masya Allah. Jadi kalau kita doakan, misalnya kita doakan orang lain, ya Allah berikanlah kemudahan untuk saudara kami. Sebenarnya kemudahan itu kembali kepada siapa, Pak? Kepada diri kita yang mendoakan, Pak. Ya Allah berikanlah kesehatan, kesembuhan untuk saudara kami yang sedang sakit. Maka sebenarnya itu adalah kembali untuk yang berdoa juga. Ya Allah berikanlah kesabaran untuk saudara kami yang ada di Palestina. Ya sekarang ini mungkin mereka sedang terzolimi, teraniaya. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami cuma bisa mengirimkan doa. Itu secara tidak langsung doa itu akan kebaikannya kembali kepada kita juga, Pak. Ya. Itu, dan ada malaikat yang mengaminkan setiap doa-doa yang kita ucapkan. Amin walaka bimithli. Allah Ta'ala mengabulkannya dan engkau mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Ini kebiasaan baginda Nabi SAW ketika dia kagum kepada seseorang, beliau mengatakan Allahumma ghafir li fulan, ya Allah berikanlah ampunan kepada si fulan. Ada satu peristiwa para jamaah yang terjadi pada Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Jadi pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu peperangan, nama perangnya adalah Zatur Riqa. Iya, ini perang terkenal dalam sejarah Islam namanya Zatur Riqa. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang, ya, dalam satu perjalanan beliau singgah di sebuah lembah, ya. Lembah itu kan, Pak, pertemuan pegunungan, ya, Pak, ya. Di sebelah kanannya ada gunung, di sebelah kiri ada gunung. Nah, di sini yang disebut dengan lembah. Bagian tengahnya itu disebut dengan lembah, atau di antara perbukitan yang disebut dengan lembah. Baginda Nabi SAW pada malam itu istirahat di satu tempat, ya. Kemudian beliau membuat perkemahan dengan para sahabat karena perjalanan jauh ini, Pak, ya. Peperangannya disebut dengan Zatur Riqa. Kemudian pada saat malam hari Nabi SAW bertanya, siapakah yang malam hari ini bertugas untuk menjaga pos, ya. Itu untuk menjaga apa namanya pasukan, ya. Ada pos yang disiapkan oleh Nabi SAW, ditugaskan berapa sahabat untuk menjaga pos tersebut. Maka sahabat yang bertugas pada malam itu adalah dua sahabat. Pertama Abbad bin Bishr radhiyallahu an dan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ya. Dan dua sahabat ini para jamaah dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keimanan mereka kepada Allah. Karena keimanan mereka kepada Rasul dipersaudarakan sama halnya seperti saudara kandung. Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Karena di awal Islam itu para jamaah, mereka dipersaudarakan Nabi SAW sama seperti mereka dipersaudarakan seperti saudara kandung. Sehingga boleh menerima warisan dari saudaranya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min itu adalah bersaudara. Dan tidak ada panggilan yang terbaik para jamaah kecuali ketika memanggil saudara kita dengan ucapan akhi. Ya. Akhi itu apa artinya akhi, Pak? Wahai saudaraku. Ukhti apa artinya? Wahai saudara perempuanku. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, maka dialah ikhwan kita, saudara kita semua, Pak. Maka saat itu pada malam itu dua orang ini ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga pos keamanan, menjaga pos, ya, perkemahan saat itu, Pak. Kemudian terjadilah dialog antara Abbad bin Bishr dengan Ammar bin Yasir. Wahai Ammar, siapa yang mau duluan tidur? Ya, karena yang namanya orang jaga malam, Pak, harus ada yang bangun, harus ada yang apa? Tidur, kan, bergantian. Maka kata Abbad, kalau bisa saya yang duluan berjaga, nanti Anda yang menyusul, ya. Jadi untuk jam yang pertama, jaga pertama itu Abbad, jam yang kedua siapa, Pak? Ammar bin Yasir. Kemudian beliau Abbad bin Bishr ini, Pak, karena mengisi malam hari itu setelah dia jaga malam, dia luangkan waktu untuk sholat tahajud, ya. Dia luangkan malam itu untuk bangun malam untuk sholat tahajud. Kemudian ia ketika melaksanakan sholat tahajud, beliau membaca surat Al-Kahfi, ya, persis yang dibaca oleh imam kita tadi, ya. Karena ini malam Jumat, ya, Pak, ya. Besok hari Jumat anjurannya adalah surat Al-Kahfi, ya. Selain surat-surat pilihan dari Al-Quran, ya, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Abbad bin Bishr membaca surat Al-Kahfi. Dia menikmati bacaan Al-Quran yang dia baca dari awal, ya, sampai akhir surat Al-Kahfi.
Karena tema surah Al-Kahfi itu luar biasa, Pak. Temanya itu adalah tidak satu tema tetapi sekian tema yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu berbicara pertamalah tentang pemuda-pemuda yang beriman yang disebut dengan pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian di surah Al-Kahfi juga berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Khidir. Betul ya, Pak ya? Di dalam surah Al-Kahfi kan ada kisah Nabi Musa dan kisah Khidir. Di dalam surah Al-Kahfi juga ada kisah tentang seorang raja yang hebat pernah menguasai bagian yang sebelah timur dan menguasai bagian yang sebelah barat yang disebut dengan Zulkarnain. Ya, itu dikisahkan oleh Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi. Kemudian di dalam surah Al-Kahfi juga berbicara tentang orang-orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kalau dia ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada, maka adalah ia beriman kepada Allah, beramal soleh, dan jangan melakukan perbuatan kesyirikan sedikitpun kepada Allah Ta'ala. Ini kurang lebih inti yang ada di dalam surah Kahfi, dan Sabati membacanya dengan penuh penghayatan, ya, dinikmati bacaan yang beliau baca pada malam yang hening itu, Pak. Tiba-tiba dari kejauhan, Pak, ada orang yang melemparkan panah kepada sahabat ini. Beliau sedang sholat tahajud, tiba-tiba ada orang yang melemparkan panah dari kejauhan dan pas mengenai tubuh sahabat ini, Pak, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Tapi beliau enggak memutuskan bacaan ayat Al-Qur'annya, Pak. Sambil beliau membaca ayat Al-Qur'an, sambil menikmati bacaan ayat Al-Qur'an itu, Pak, beliau mencabut ya anak panah tadi dan tidak terasa sakit sedikit pun. Kemudian beliau lanjutkan ayat Al-Qur'an, tiba-tiba datang lagi anak panah. Ada yang melempar dari kejauhan, ya, melepaskan anak panah dan pas mengenai tubuh sahabat ini lagi, Pak. Kemudian beliau masih membaca ayat Al-Qur'an surah Al-Kahfi tadi, Pak. Ya. Kemudian beliau mencabut anak panah yang nempel atau yang tembus pada badannya dan dia menikmati baca Al-Qur'an itu dan terus membaca surah Al-Kahfi. Kemudian yang ketiga kali, ya, ada anak panah lagi tembus pada badan sahabat ini dan ia terus membaca surat Al-Kahfi dan menikmati ayat-ayat yang dia baca. Begitu dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ini tiba-tiba langsung lemas. Ya, Pak ya. Tiba-tiba lemas. Karena kenapa? Karena rupanya setelah dia tadi terluka 3 titik pada badannya itu keluar darah yang luar biasa. Sampai tidak terasa, Pak. Ketika dia mencabut panah tadi, Pak, dari badannya tidak terasa. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika melihat saudaranya dalam kondisi lemas seperti itu kemudian bertanya, "Wahai si fulan, wahai saudaraku, ya akhi, kenapa Anda tidak memutuskan salatmu? Anda dalam kondisi darurat." Karena dalam kondisi darurat, Pak, boleh seorang memutuskan salatnya, termasuk orang yang seperti tadi, Pak. Ya. "Anda dalam kondisi terluka, kenapa Anda meneruskan salat Anda?" Apa kata sahabat ini, "Ya akhi, wahai saudaraku, Ammar bin Yasir, aku tidak ingin memutuskan ayat-ayat yang aku baca hanya gara-gara aku menahan sakit yang ada pada diriku. Dan aku tidak ingin ya bacaan Al-Quran yang aku lantunkan ini hanya terputus karena urusan-urusan yang sifatnya duniawi." Masya Allah, ini luar biasa sahabatnya, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pernah kita dengar mungkin dalam sirah itu, Pak, bagaimana kekhusyuannya para sahabat, kekhusyuannya salafus soleh terdahulu. Mereka sampai-sampai, Pak, ketika ada luka pada badannya tidak terasa ketika anak panah itu dicabut dari badannya, Pak. Ya, karena begitu khusyuknya ketika dia menunaikan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah pelajaran yang berharga sebenarnya para jamaah. Salah satu kemuliaan orang beriman itu adalah ketika dia menunaikan salat bil khusyuk. Tunaikan salat dengan khusyuk, ya. Karena yang disebutkan dalam Al-Qur'an qad aflahal mu'minun. Sungguh orang-orang beriman itu telah meraih keberuntungan dan kebahagiaan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang menunaikan salat itu dengan cara yang khusyuk. Nah, bagaimana yang dimasukkan dengan salat yang khusyuk? Para ulama memberikan penjelasan dan tips kepada kita semua para jamaah.
Salat yang khusyuk itu kata para ulama yang pertama adalah hadirkan di dalam hati kita ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, seakan-akan kita melihat Allah, dan apabila kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah Ta'ala selalu mengawasi dan melihat kita. Ini disebut dengan ihsan di dalam akidah, ya. Disebut dengan apa, Pak? Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi engkau pasti tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi yakinlah Allah Ta'ala selalu melihat dirimu. Berarti pas kita takbir Allahu Akbar, bayangkan seakan-akan kita berada di hadapan Allah yang selalu mengawasi kita, selalu memonitor kita. Ini yang pertama, kiat yang khusyuk kata para ulama. Kemudian yang kedua, kiat khusyuk yang kedua itu adalah sallu salata muaddi'. Salatlah anda seakan-akan salat isya tadi salat yang terakhir. Salatlah anda seakan-akan salat subuh itulah salat yang terakhir. Salatlah anda seakan-akan salat zuhur ini adalah salat yang terakhir. Salatlah anda seakan-akan salat asar inilah salat kita yang terakhir. Salatlah anda seakan-akan salat maghrib itu salat kita yang terakhir. Bapak Ibu, kalau kita sekiranya tahu kematian itu akan datang besok pagi, Pak, kita pasti akan melakukan sesuatu dengan baik pada saat ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi kan rahasia Allah ya Pak ya. Yang namanya kematian kan gak ada yang tahu Pak. Kalau sekiranya gini para jamaah, malaikat Israel mengabarkan kita pada malam hari ini, besok pagi kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Kira-kira malam ini ngapain Pak? Pak Bu? Kira-kira malam ini ngapain kita? Ngapain kita Pak? Ini kalau besok pagi kabarnya kita akan dijemput oleh malaikat Israel. Kira-kira malam ini kita ngapain, Pak? Pak ngapain, Pak? Ya, kita mungkin sholat sebanyak-banyaknya, mungkin sholat sepanjang malam. Mungkin kita akan berzikir kepada Allah Ta'ala setiap saat. Mungkin kita akan isi dengan baca Quran. Karena kenapa? Karena kita tahu kita akan berjumpa besok dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita hadirkan seakan-akan ini salat yang terakhir, belum tentu besok ketemu dengan salat ini, maka kita akan tunaikan salat itu dengan khusyuk dan baik, Pak. Ini yang kedua, kiat yang kedua hadirkan adalah salat ini adalah yang terakhir. Kemudian yang ketiga, kiat khusyuk yang ketiga kata para ulama, zikrul mauti dianjurkan ketika kita salat zikrul maut. Ingatlah yang namanya sunnatullah kematian. Bagaimana beratnya yang namanya sakratul maut. Bagaimana orang yang ada di alam barzah, di alam kubur yang ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Ini pertanyaan yang akan diajukan oleh para malaikat. Kemudian kita di situ sendiri, tidak ada yang menemani kita, penuh dengan kegelapan, tempatnya begitu sempit. Ini kita bayangkan ketika kita salat, maka hadir kekhusyuan kata para ulama. Zikrul maut, ingatlah yang namanya kematian. Karena ingat kematian itu kata Rasulullah SAW, kalau diingat di waktu sempit akan melapangkan, dan ketika kita ingat di waktu lapang maka akan menjadi terasa sempit. Ketika kita diuji Pak dengan sakit, ingatlah kematian, maka sesungguhnya itu akan menjadi penghibur bagi kita untuk kita terus bisa bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan kesenangan oleh Allah Ta'ala, kemudian orang itu ingat kematian, dia yakin sesungguhnya nikmat itu adalah sebuah titipan dari Allah Ta'ala, maka akan menyempitkan, dia tidak akan berlaku untuk sombong dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Itu mana hadis Nabi, kematian itu kalau diingat di waktu sempit akan melapangkan, tapi kalau diingat di waktu lapang akan membuat antum jadi apa? Sempit. Ini yang kiat yang ketiga yang diberikan oleh para ulama. Kiat yang keempat tuh bisa khusyuk itu kata para ulama adalah at-tuma'ninah, lakukan salat itu dengan pelan, jangan terburu-buru. Tidak mungkin orang khusyuk kalau dia terburu-buru, Pak. Tapi khusyuk akan diberikan oleh Allah ketika salat itu ditunaikan dengan pelan, dengan tuma'ninah, tidak terburu-buru, ya. Bahkan kita dianjurkan untuk memperlama berdiri kita, untuk kita perlama rukuknya, diperlama sujudnya pun juga diperlama, terutama kalau kita salat tahajud. Baginda Nabi SAW kalau salat tahajud diperpanjang bacaan ketika berdirinya, diperlama rukuknya,
diperlama juga sujudnya. Itu akan menumbuhkan al-khusyu' is-shalat, kekhusyuan dalam salat. Yang kelima adalah, kiat yang kelima kata para ulama, at-tadabbur fi ma qara, bacalah dan pahami apa yang kita baca, minimal surat Al-Fatihah, Pak. Ya, karena ini Al-Fatihah yang pasti kita akan baca setiap kita salat, ini yang wajib dibaca, Pak. Ya, karena hukumnya, Bapak, rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatal Kitab, tidak akan sah salat kalau orang itu tidak membaca, Bapak, Al-Fatihah. Maka minimal yang kita pahami maknanya, yang kita resapi maknanya adalah Al-Fatihah. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sambil kita bayangkan betapa besar kasih sayang Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Kita bayangkan Allah Ta'ala telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua, yang karunia-Nya tidak ada batasannya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai nanti hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Kita bayangkan bagaimana dahsyatnya dan beratnya hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berikrar kepada Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami ibadah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Maka ketika ini yang kita latih diri kita, pahami surat Al-Fatihah, tadaburi maknanya, Pak, akan hadir kekhusyuan dalam salat kita. Karena kenapa, Pak? Ustaz sarankan Al-Fatihah ini yang minimal, ya, Pak, ya. Karena ini yang kita akan ulang-ulangi dalam bacaan salat kita, Pak. Ini kiat yang keenam, Pak. Kiat yang kelima. Kiat yang keenam itu adalah kata para ulama, ayyajhara bil Qur'an, ayyajhara bima qara. Boleh kita memperdengarkan apa yang dibaca. Jadi disuarakan, Pak, tapi tidak begitu keras. Minimal kita yang mendengarkannya, Pak. Jadi pas baca Al-Fatihah jangan dalam hati, Pak. Ya, Pak, ya. Tapi dibaca, tetapi suaranya tidak dikeraskan. Apa sih namanya, Pak? Suara yang apa, Pak? Kalau bahasa Arabnya yusmi' namanya, Pak. Yusmi' itu diperdengarkan, Pak. Jadi memang kita baca, tapi sir dibaca itu sir, jangan dijaharkan. Dan ini akan membantu kekhusyuan kita ketika kita salat, Pak. Kemudian yang ketujuh kata para ulama, at-ta'ayyush ma'al Qur'an, interaksi dengan Al-Qur'an. Kalau ayatnya berbicara tentang surga, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah. Ketika ayatnya berbicara tentang api neraka, kita berlindung dari dahsyatnya api neraka dan siksaan Allah Ta'ala. Wa'udzu bika min sakhatika wan nar. Kalau ada ayatnya di situ perintah bertasbih kepada Allah, maka ucapkanlah subhanallah. Ini disebut dengan at-ta'ayyush ma'al Qur'an, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Termasuk Bapak Ibu-ibu, ketika imam tadi misalnya membaca Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, boleh kita diam sejenak, berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka dan memohon akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut interaksi dengan Al-Qur'an. Ini kalau ini dilakukan ketika kita salat, insyaallah ini kiat-kiat yang mudah yang bisa kita lakukan ketika kita salat. Ini yang mungkin perlu kita latih bersama, kita coba upayakan ketika salat, itu memang hati kita khusyuk. Istilahnya kalau salat itu, Pak, jasadan wa ruhan. Jasadnya ada di muqarrabin, ruhnya aja juga ada di al-muqarrabin, Pak. Tapi kalau orang yang tidak khusyuk, jasadnya di al-muqarrabin tapi ruhnya di mana, Pak? Pak, ruhnya di mana, Pak? Lagi kemana gitu ya. Yang dipikirkan ke sana. Bahkan terkadang sesuatu yang kita lupakan ingatnya waktu sholat, Pak. Betul nggak, Bapak Ibu? Kita lupa sesuatu gitu, Pak. Ingatnya kapan, Pak? Waktu sholat. Kan pernah ada kisah, Pak. Mungkin pernah kami sampaikan di sini kisah tentang Imam Abu Hanifah. Ada seorang yang kehilangan barang, Pak. Yeah. Kehilangan sesuatu, lupa taruh di mana, Pak. Maka dia datang kepada Imam Abu Hanifah, wahai sang imam, aku ini lupa taruh barang di mana.
Kata Imam Abu Hanifah, wa isi fulan tawadda. Apa tawadda itu, Pak? Disuruh ambil air wudu. Wa ahsinil wudu'ah. Kemudian perbaguslah apa? Wudu'mu. Thumma shalla raka'ataini. Kemudian salatlah dua rakaat. Ini anjurannya Imam Abu Hanifah. Apa yang terjadi para jamaah? Si fulan ini kemudian pulang ke rumah, ambil air wudu, ya, mempersiapkan diri untuk salat, kemudian dia memulai salat dua rakaat. Begitu baru takbir Allahu Akbar, langsung kebayang di mana barang itu tadi dia letakkan, Pak. Ya, Pak. Begitu Allahu Akbar, Pak. Allahu Akbar, langsung kebayang, Pak, di mana tadi barang yang dia letakkan itu, Pak, yang dia lupakan, Pak. Akhirnya orang ini, Pak, yang dia fokus tuh barangnya terus tuh, Pak. Yang kehilangan di situ aja, oh, tempatnya ada di sini, beri sampai tahiyat yang terakhir, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nyaris dia tidak ingat kalau dia sedang dalam keadaan sholat, Pak. Yang diingat tuh barang yang hilang itu, Pak. Kemudian dia sampaikanlah kepada siapa namanya, Pak, kepada Imam Abu Hanifah. Wahai sang imam, saran Anda kami jalankan, kami kehilangan suatu, lupa taruh di mana, kami wudu kemudian sholat, dan kami ingat itu barang itu yang hilang dari pertama sampai tahiyat. Apa kata Imam Abu Hanifah? Hadza talbisu iblis. Inilah cara talbis iblis kepada manusia. Jadi Bapak Ibu-ibu, mohon maaf kalau ketemu barangnya waktu lagi sholat nih, jangan senang. Paham ya, Pak, ya? Kalau ingat barangnya hilang lagi sholat, jangan senang, Pak. Itulah cara syaitan supaya kita enggak khusyuk menjalankan ibadah itu, Pak. Ya, dan itu terjadi memang ketika orang sholat, Pak. Apa aja yang kita lupakan, apa saja yang kita terkadang lupa, Pak. Ingatnya kapan, Pak? Pas sholat. Di luar sholat terkadang susah, tuh di mana gitu ya, Pak, ya. Betul ya, Pak, ya. Tapi begitu sholat ingat itu, Pak. Cuma akhirnya dari awal sholat sampai akhir sholat tidak ada satupun yang kita ingat dari bacaan Al-Quran itu, Pak. Yang kita ingat apanya, Pak? Barangnya hilang tadi, Pak. Dari awal, dari takbirat ihram sampai tahiyat yang terakhir, ya. Oleh karena mari para jamaah kita belajar bersama untuk kita coba menjalankan ibadah itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khusyu' fi shalah, khusyuk di dalam shalah. Kemudian berikutnya para jamaah, ini ada satu peristiwa yang dialami oleh sahabat ini, Abbad bin Bishr radhiyallahu an. Pada satu ketika dia pernah menjumpai Nabi SAW bersama sahabat Usaid bin Khudair namanya, Pak. Usaid bin Khudair. Dulu di zaman Nabi itu, Pak, Muhammad belum ada lampu, belum ada penerang gitu, Pak, ya. Dia menemui Nabi SAW berdua dengan sahabat Usaid namanya, Pak. Kemudian ketika dia pulang, Pak, udah gelap malam. Dia bawa cuma tongkat saja nih. Sahabat Usaid bawa tongkat, kemudian sahabat Abbad bin Bishr bawa tongkat. Qadarallah, di tengah perjalanan begitu gelapnya luar biasa, tiba-tiba tongkat dari dua sahabat ini mengeluarkan cahaya, Pak. Masya Allah. Dan itu sepanjang perjalanannya sampai rumah diterangi dengan cahaya tadi, Pak, sampai dia sampai di rumahnya, Pak. Dan ini yang disebut oleh para ulama dengan sebutan karomah, ya. Apa namanya, Pak? Karomah. Kalau yang terjadi pada para nabi, terjadi pada rasul, itu yang disebut dengan mu'jizat. Tapi kalau terjadi pada orang-orang yang saleh selain para nabi, ya, seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau orang-orang saleh berikutnya setelah masa sahabat Nabi SAW, itu yang disebut dengan karomah. Dan karomah itu sesuatu yang apa namanya terjadi, Pak, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu terjadi pada orang-orang saleh. Maka karomah itu jenisnya macam-macam, Pak, ya. Ada karomah yang sifatnya hissi. Hissi itu artinya tampak. Seperti sahabat tadi, Pak, sahabat Usaid bin Khudair dan Abbad bin Bishr, itu tongkatnya tiba-tiba mengeluarkan apa, Pak? Cahaya. Itu adalah karomah yang Allah Ta'ala berikan. Ada bentuk karomah yang kedua adalah, bisa jadi karomah itu yang kedua, kata para ulama, dimudahkan segala urusannya. Jadi ketika ada orang yang dia taat menjalankan perintah Allah, dia taat menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Ta'ala mudahkan kehidupannya, mudahkan urusannya, lancarkan apa yang menjadi harapannya. Itu salah satu karomah yang Allah Ta'ala berikan. Karomah yang ketiga, kata para ulama, mustajabud da'wah, dengan cara dikabulkan doa-doanya oleh Allah, ya.
Jadi kalau ada orang yang ketika dia memohon sesuatu kepada Allah, lalu Allah Ta'ala kabulkan permohonannya, maka yakinlah karomah yang Allah Ta'ala berikan. Jadi karomah itu enggak mesti dalam wujudnya hissi, dalam bentuk materi enggak. Tapi Allah Ta'ala kabulkan doa kita, menerima hajat kita, apa yang kita minta diberi oleh Allah Ta'ala, itu sebuah karomah yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang keempat kata para ulama, karomah yang paling terbaik adalah al-istiqamah. Ketika kita diberikan keistiqamah, itu karomah yang paling luar biasa, Pak. Oleh karena doa Nabi SAW apa, Pak? Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Itu karomah yang paling tinggi, Pak. Ketika hati diberikan keistiqomahan, ketika jiwa diistiqomahkan, ketika kita istiqomah untuk menunaikan sholat lima waktu berjamaah, istiqomah kita hadir dalam majelis ilmu, istiqomah kita menjaga ukhuwah persaudaraan, kita istiqomah dalam rangka talabul ilmi, maka itulah karomah yang paling terbaik ketika orang diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah itu macam jenisnya, Pak. Pertama ada yang wujudnya physically, ada karomah dalam bentuk dimudahkan urusannya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Dan karomah yang paling terbaik adalah ketika kita diberikan keistiqomahan. Ini karomah yang luar biasa sebenarnya, Pak. Ya. Karena yang Allah Ta'ala nilai itu, Pak, bukan banyaknya yang kita kerjakan, tetapi sesuatu yang kita lakukan secara kontinu, istiqomah walaupun sedikit. Ya. Jadi amal yang paling terbaik, sekali lagi, bukan yang apa, Pak? Bukan yang banyak, tetapi amal yang dilakukan secara apa? Istiqamah, continue walaupun sedikit, ya. Doanya yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Kemudian bagian yang terakhir saya kira dari Abad bin Bishr ini, para jemaah, beliau ikut berjuang bersama Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasul wafat, diganti oleh sahabat Rasul yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar naik menjadi khalifah, itu kan terjadi ada beberapa peristiwa yang terjadi di zamannya Abu Bakar. Pertama adalah terjadi pemurtadan besar-besaran, banyak orang murtad, itu di zamannya Abu Bakar. Yang kedua, mani'uz zakat, ada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian yang ketiga, Pak, yang terjadi banyak orang yang ngaku dirinya jadi nabi, atau yang disebut dengan nabi apa, Pak? Palsu. Jadi mohon maaf, kalau zaman sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, udah ketinggalan, Pak. Ya, Pak, ya. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar masih ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW hidup, itu sudah ada orang yang ngaku jadi nabi, Pak. Namanya nabi yang pertama ngaku itu, Pak, Musailamah Al-Kazzab. Ya, namanya siapa? Musailamah Al-Kazzab. Ini orang yang ngaku jadi nabi pertama kali, baru diikutin oleh berikut-berikutnya, Pak. Sampai di Indonesia juga enggak ketinggalan, Pak. Iya, Pak, ya. Ada nabi enggak di Indonesia, Pak? Ada yang ngaku jadi nabi, ada kan? Ya, si Musaddiq namanya. Kemudian ada yang perempuan siapa? Lia Eden, ya. Itu ngaku jadi nabi itu, Pak. Jadi kalau ada orang ngaku jadi nabi dan dalam skala internasional itu, Pak, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Dia bikin satu komunitas atau kelompok namanya Ahmadiyah atau Al-Qadianiyah. Itu pusatnya ada di India, Pak. Namanya Qadian. Jadi Qadian itu nama daerah di India, Pak. Karena lahirnya Mirza Ghulam Ahmad itu adalah di daerah Qadian. Maka kelompok itu disebut dengan Al-Qadianiyah Al-Ahmadiyah. Tapi bukan Muhammadiyah, Pak. Ya, Ahmadiyah sama Muhammadiyah beda, Pak. Kalau Muhammadiyah, pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, termasuk ormas terbesar di Indonesia, ya, yaitu ormas Muhammadiyah, ya, yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, ya. Beliau ini dulu belajarnya di Timur Tengah, Pak, sama Kiai Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya. Jadi ulama Islam di Indonesia ini, Pak, besar itu dapat ilmu dari Timur Tengah, Pak, ya. Bahkan mereka berdua ini dulu aktif di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi sebagai muallim, sebagai guru, ya. Begitu sampai di Indonesia, mereka membuat organisasi, yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu berarti, Pak, ngambil dari nama Nabi Muhammad, ya. Tapi kalau Ahmadiyah, ya, itu adalah mengambil dari nama Mirza Ghulam Ahmad yang ngaku dirinya sebagai nabi di wilayah Qadianiyah. Qadian itu ada di India, Pak.
dan ia mengaku dirinya sebagai nabi, ya, namanya Ahmad. Nabi siapa namanya, Pak? Ahmad, ya. Diambil dari ayat Al-Qur'an, ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad, akan datang nanti setelah aku namanya adalah Ahmad. Ya, aku dirinya itu, ayat itu turun kepada dia, Pak. Pada Ahmad di situ maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ketika terjadi tiga hal tadi, Pak, ada orang yang murtad, ada orang yang tidak mau membayar zakat, ada nabi-nabi palsu, maka Abu Bakar mengerahkan pasukannya. Ya, jadi Abu Bakar walaupun dikenal dengan kelembutannya, Pak, ya, tapi begitu dia ada orang yang keluar dari ajaran agama, keluar dari perintah Allah dan Rasulnya, dia orang tegas juga, Pak. Ya, jadi Abu Bakar tidak selalu dibayangkan lemah lembut, Pak. Ya, ada saatnya perlu apa, Pak? Ya, tegas ketika menghadapi orang yang murtad, menghadapi orang aku jadi nabi palsu, ya. Maka beliau tegas, ya. Dan bahkan beliau yang memiliki wewenang, karena yang namanya orang yang memiliki wewenang, dia lebih besar kemungkinan untuk merubah situasi, Pak. Makanya orang merubah yang mungkar itu, Pak, pertama itu adalah biyadihi dulu, Pak. Dengan kekuasaan, dengan wewenang, Pak. Orang kalau punya wewenang, Pak, mudah merubah suatu yang mungkar, ya. Baru tahapan yang kedua, kalau enggak mampu baru fabilisanihi, ya, dengan lisan. Ini tugasnya para ulama, tugasnya para kiai, para ustaz tuh bilisanihi, menyampaikan yang hak dengan lisan. Tapi yang paling penting itu adalah pertama sebenarnya adalah biyadihi, dengan apa, Pak? Kekuasaan. Karena Abu Bakar itu, Pak, dengan kekuasaan yang dia punya, Pak, merubah yang tadinya orang itu murtad, dikembalikan dia supaya masuk Islam. Yang tadinya enggak mau bayar zakat, akhirnya kembali bayar zakat. Yang tadinya ngaku jadi nabi palsu, akhirnya sadar, ya, apa yang menjadi perbuatan mereka salah. Itu harus memang memiliki apa namanya wewenang dan kekuasaan. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan sahabat ini, Pak, Abbad bin Bishr, ikut berperang untuk melawan orang-orang ngaku jadi nabi, melawan orang-orang yang murtad dari agama Allah, dan orang-orang yang apa namanya tidak mau membayar zakat, ya. Dan ini rupanya sahabat ini, Pak, ahli ibadah dan juga adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin beberapa sirah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Ini kita ingat sahabat ini, Pak, walaupun namanya mungkin kurang familiar, ya, Pak, ya. Tapi setelah kita tahu sejarahnya, ternyata, Pak, sahabat ini yang begitu khusyuk ketika dia salat, walaupun anak panah tancap pada badannya, ketika dia cabut tanpa terasa sakit. Ini yang pernah kita dengar mungkin ceritanya, ternyata yang memiliki kisah itu adalah sahabat Rasul, namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keistiqamahannya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam kebaikan fid dunia wal akhirah. Kita akhiri doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.